Pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore hari ini, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 2.277 orang menjadi lebih dari 123.000 orang. Sementara 79.000 lebih orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal dunia mencapai 5.568 orang. Pemirsa, DKI Jakarta menjadi provinsi yang menyumbang kasus baru terbanyak hari ini dengan melaporkan 686 kasus. Mari sayangi orang-orang terkasih kita, pemirsa, dengan tidak berhenti menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus yang mematikan ini.